Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Sohibul Zumiyah Yusoleh dan para narasumber, dan bintang tamu Mbak Ferbi Kumalasari, dan nanti insya Allah ada Mas Vicky Prasetyo, yang dua artis ini sangat terkenal dengan berbagai fenomenanya ya. Iya. Tapi saya melihat dari perspektif yang sangat positif, yaitu para beliau ini sangat militan di dalam mencintai tanah air dan bangsanya, sehingga beliau dengan sukarela dan dengan berpartisipasi ikut meramaikan atau sukseskan ya kegiatan-kegiatan tentang kepedulian masyarakat dalam anti radikalisme, intoleransi maupun terorisme. Kami hormati tentunya juga Pak Muardi ya selaku moderator, dan para narasumber di sini ada Kiai Haji Amir Panatagama, kemudian ada sahabat saya juga ini Ustadz Ayi Heriansa, ada Haji Subhan ya, ada Pak Koko Adio Winata, ada Habib Ja'far Sodik nantinya akan memberikan doa dan visi cintanya. Dan hadirin semua yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya kepada para hadirin dan permohonan doa kita semuanya, semoga bangsa ini amin selalu dikaruniai oleh keamanan, kedamaian ya, keharmonisan, sehingga bangsa kita ini sebagai bangsa yang insya Allah ke depan akan mampu mewujudkan cita-cita nasional, tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amin. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Dan tentunya dalam pemerintahan Pak Jokowi ini, dari awal, dari 2014 sudah mencanangkan program Indonesia Emas 2045. Sekarang sudah 2022. Insya Allah kalau bangsa kita stabil, ya, ketahanan nasional bangsa Indonesia ini terjaga betul, yaitu ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ipoleksosbudhankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun pertahanan keamanan. Nah, ini harus kuat, harus tangguh, dan harus selalu ketahanan nasional itu berisi kemampuan dalam mengembangkan segala kekuatan bangsa di dalam menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, terutama bahaya-bahaya baik dari dalam maupun dari luar negeri, ya, yang terkait dengan proksi-proksi, ya, atau bentuk-bentuk new colonialism yang bisa mengancam eksistensi ideologi negara Pancasila, integrasi NKRI maupun kelangsungan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional. Nah, konteks untuk radikalisme dan terorisme itu kalau dari aspek tipoleksosbudhankam itu adalah ideologi. Yang menjadi permasalahan kita semuanya adalah bahwa radikal terorisme itu sejatinya dilatar belakangnya oleh ideologi. Yaitu ideologi yang oleh para ulama dikatakan ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Kalau saya mendefinisikan bahwa radikalisme atau ekstremisme agama atau
ini kan ekstremisme itu terminologi asing, dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama dengan cara mempolitisasi dan mengideologisasi agama, sehingga agama yang seharusnya menjadi firman ilahi, yang menjadi sumber inspirasi, terdistorsi menjadi sumber aspirasi untuk kepentingan politik keduniawian. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita, dan negara kita belum mampu atau belum ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Oh. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, negara kita pasca reformasi dengan dicabutnya undang-undang anti subversi, maka berkembang infiltrasi ideologi transnasional. Ya. Tapi masih beruntung karena ada ideologi, kalau di dalam bahasa ketahanan nasional atau di dilemanas itu kan ada ekstrem kanan, ekstrem kiri maupun ekstrem lainnya. Kalau ekstrem kanan itu radikalisme yang berbasis agama, ekstrem kiri itu adalah radikalisme berupa komunisme, marxisme dan leninisme, dan ekstrem lainnya ini adalah liberalisme, kapitalisme dan sekularisme. Nah, beruntung negara kita tidak mencabut, ya meskipun mencabut undang-undang anti subversi, tapi tidak mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya, TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 dan undang-undang nomor 27 tahun 99, di mana TAP MPRS ataupun undang-undang ini, regulasi ini melarang penyebar luasan ataupun propaganda terhadap ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Ini keuntungan kita. Isu-isu tentang kebangkitan PKI, kebangkitan komunis, ya yakinlah Bapak Ibu semuanya, itu semua hoax, itu semua kontra propaganda daripada kelompok, justru dari kelompok kanan, karena kita sudah punya Badan Intelijen Negara, ada Densus, ada BNPT, ada Badan Intelijen Kepolisian, ada BAIS dan lain sebagainya. Kalau memang itu bangkit karena sudah ada undang-undangnya, otomatis tinggal menangkap dan proses hukum. Tapi yang terjadi begitu kita tindak lanjuti, ternyata mereka yang membuat bendera, yang mencetak bendera, mereka yang teriak-teriak PKI komunis, mereka yang membakar, begitu kita dalami lagi, ternyata justru dari kelompok radikalisme agama atau kelompok kanan tadi. Jadi memang kontra propaganda merekanya seperti itu. Nah, kemudian, tetapi yang harus kita waspadai, negara kita dengan dicabutnya undang-undang anti subversi, ya, maka belum ada regulasi yang melarang terhadap radikalisme agama, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, belum ada. Sehingga ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, JI dilarang, JAD dilarang, MIT dilarang, tetapi yang dibubarkan, yang dilarang itu organisasinya dengan undang-undang ormas. Sementara ideologinya masih masif dipropagandakan sama mereka. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Berbi Tumala tentang strategi besar mereka, kelompok radikalis ini, yaitu tadi ada tiga. Dia dengan mengaburkan, menghilangkan, dan bahkan menyesatkan sejarah bangsa untuk menghilangkan jati diri, kebanggaan dan harga diri, identitas diri bangsa Indonesia. Ya, misalnya dia membuat apa namanya seolah-olah bangsa Indonesia itu dulu bagian daripada Turki Utsmani, itu penyesatan secara bangsa. Mereka mengatakan tidak ada itu namanya Wali Songo, itu penyesatan. Ya, nah dia polanya meniru seperti kolonialisme, mengadu domba, menghilangkan dan menyesatkan sejarah. Kemudian mereka juga tadi disampaikan adalah strategi itu betul ya, itu dari narasi kami, yaitu bagaimana mereka menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Bayangkan saja Arab Saudi itu hanya apa Arab ya, dunia Arab itu hanya satu suku bangsa, satu bahasa, bisa pecah menjadi belasan negara, sekitar 22 negara. Afghanistan itu hanya 6 suku bangsa ya, tapi 40 tahun konflik enggak rampung-rampung sampai sekarang. Eropa ini hanya sekitar 2-3 etnis suku bangsa, tapi juga pecah menjadi. Nah, Indonesia itu negeri yang memiliki pluralitas yang luar biasa.
negeri yang paling majemuk di dunia karena terdiri dari 1.200 lebih suku bangsa. Ya, bahasa lokalnya ratusan, bahkan ada yang 1.000. Pulaunya tersebar luas di 17.480-an pulau dan ribuan pulau belum dikasih nama. Sumber daya alamnya sangat melimpah yang dibutuhkan untuk kemajuan teknologi dan peradaban masa depan. Sehingga sangat seksi sekali untuk diadu domba dan diperebutkan oleh dunia-dunia adidaya maupun negara-negara adikuasa. Nah, potensial konflik yang luar biasa bangsa Indonesia ini, alhamdulillah teruji sampai detik ini, ya, bisa disatukan dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang digali oleh para founding father kita yang terdiri dari para ulama, para aulia Allah, para tokoh agama, tokoh nasional, tokoh bangsa yang dipimpin oleh Bung Karno. Ya, rumusan Pancasila ini digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara, ya, sehingga mampu mempersatukan heterogenitas dan pluralitas bangsa Indonesia, mampu memoderasi, ya, ideologi-ideologi yang mencoba dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia. Paling tidak kehebatan Pancasila sebagai karya jenius founding father kita, ya, para ulama dan para aulia Allah. Ini paling tidak dari 1945 sampai 1965, 20 tahun, ya, di mana waktu Orde Lama belum ada undang-undang anti subversif. Ini teruji dengan gagalnya sekitar 15 kali pemberontakan di Indonesia yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Mulai dari PKI Madiun, kemudian DITII, kemudian PRRI Permesta, kemudian Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian ada Batalion 426 dan lain sebagainya, puncaknya G13 PKI. Alhamdulillah, kemudian di Orde Baru diterbitkan undang-undang anti subversif yang dinilai, tetapi namun dinilai implementasinya dianggap over, ya, sehingga waktu reformasi malah dicabut. Nah, ini yang akhirnya ketika reformasi kita boleh dibilang teteran, ya, menghadapi ideologi-ideologi transnasional yang ingin dicoba untuk dipaksakan di Indonesia. Ini menjadi kewajiban kita. Nah, kemudian kelompok ini tadi disampaikan juga mengadu domba anak bangsa dengan narasi-narasi intoleransi dan isu SARA. Ini bahaya sekali, apalagi kita negeri yang. Tapi yang harus dipahami Bapak Ibu semua, ini kajian-kajian intelijen, kajian-kajian sejarah itu kan jelas, ya, apalagi di ilmu apa namanya eskatologi, ya, ilmu akhir zaman itu kan jelas sekali bahwa pasca dunia kedua, pasca perang dunia kedua 1945 diikuti berdirinya PBB, kemudian 1948 diikuti berdirinya negara Israel. Nah, maka negeri-negeri jajahan yang mayoritas itu adalah berpenduduk Muslim, ya. Kemudian dunia ketiga, negara-negara dunia ketiga tadi, mereka pada merdeka, ya. Ketika merdeka itu terjadilah kebangkitan nasionalisme di masing-masing negara untuk membangun negaranya. Dan harus dicatat, hegemoni dan superioritas kolonial Barat ini kan tidak rela kalau ada negara-negara dunia ketiga itu merdeka, apa namanya, maju, karena akan ketergantungannya akan hilang sama mereka. Nah, otomatis, ya, negara-negara kolonial ini, ya, otomatis ingin mempertahankan hegemoni maupun superioritas tersebut. Dengan apa? Dengan membuat gaduh, mengadu domba anak di antara anak bangsa di negeri-negeri dunia ketiga tadi yang bangkit nasionalismenya. Nah, strategi untuk menghancurkan nasionalisme, maka diciptakanlah antitesisnya, yaitu transnasionalisme. Nah, dalam konteks negeri yang berpenduduk itu, Islam, ya, yang paling biasa, seksi, yang paling sensitif adalah dibangkitkan ilusi masa lalu. Kejayaan Turki Utsmani, kejayaan kekhalifahan atau kekhilafahan. Ya. Jangankan kok yang non-muslim, yang sesama muslim pun akan banyak yang resisten seperti yang digelorakan oleh HTI itu. Apa yang terjadi? Maka kegaduhan. Nah, kalau sudah kegaduhan, instabilitas ipoleksos kudhankam tadi, sehingga
terhambat untuk membangun, akhirnya apa? Tetap menjadi depend on ataupun ketergantungan sama hegemoni maupun superioritas barat tadi. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita, makanya sering kami sampaikan bahwa radikalisme ya yang menjiwai semua terorisme ini, ya terutama yang mengatasnamakan agama, ini sejatinya adalah fitnah bagi agama, terutama bagi Islam. Betul, sepakat. Ini proksi untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan Islam, dan menghancurkan NKRI. Kenapa? Karena ini sejatinya bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang mewajibkan rahmatan lil alamin, mewajibkan cinta kasih, toleransi, perdamaian, persatuan, hubul waton minal iman, cinta na'ir dan bangsanya, mewajibkan menghormati pemimpin ataupun pemerintahan yang sah. Kemudian mereka mengadu domba anak bangsa dan memunculkan Islamofobia. Nah, narasi-narasi Islamofobia itu justru diakibatkan oleh maraknya radikalisme yang mengatasnamakan agama tadi. Dan ini kalau dibiarkan, Bapak Ibu semuanya, ini akan berkembang menjadi konflik bangsa. Seperti yang terjadi di negeri-negeri konflik, terutama di dunia Islam, ya seperti di Suriah, di Libya, di Afghanistan, di Irak, di Yaman, di Nigeria, Somalia dan lain sebagainya. Fenomenanya sama, terutama pas 2010-2011 itu ada Arab Spring. Sebelum terjadi konflik, ya marak dan masifnya radikalisme mengatasnamakan Islam, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah, dan terjadi intervensi asing. Polanya sama seperti itu. Dan di Indonesia itu sudah terjadi mulai dari tahun 2010-2011-an ya, semenjak ada Arab Spring. Dan perlu dicatat, data menunjukkan puncak indeks potensi radikalisme di Indonesia itu di 2017. Kalau kita bicara indeks potensi radikalisme itu, ciri atau indikatornya seperti yang disampaikan oleh BNPT dan diulangi oleh Mbak siapa, Berbi Kumalasari tadi. Dia sudah anti Pancasila, pro ideologi transnasional dalam konteks ideologi khilafah, plus juga pro terhadap separatis KKB, karena separatis KKB juga sudah dikategorikan sebagai teroris. Mereka intoleran terhadap keragaman, mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Anti terhadap pemerintahan yang sah di sini bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh. Oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis, Bapak Ibu semua, kita semuanya wajib kritis. Wajib kritis sebagai amalan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kritisnya harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mantap. Harus menggunakan etika, budi pekerti yang baik, luar biasa, akhlak yang mulia, ya. Anti pemerintahan yang sah di sini dimaknanya adalah sikap membenci dengan membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, terhadap lembaga negara, pemerintahan maupun pemimpinnya yang sah. Dengan sebaran narasi hoax, fitnah, hate speech, adu domba, provokasi, dan lain sebagainya. Karena sejatinya ini gerakan politik. Gerakan politik dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama. Untuk kepentingan politik, kekuasaan maupun lainnya. Yang endingnya adalah ingin mengganti ideologi negara Pancasila yang sudah menjadi konsensus nasional dengan ideologi transnasional atau ideologi khilafah ala mereka. Ingin mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Dan mereka juga tadi biasanya anti terhadap budaya dan kearifan lokal. Anti di sini maknanya ya, maknanya adalah sikap membenci ya. Karena apa? Karena kalau terkait dengan budaya dan kearifan lokal, kita semua paham ya, ini adalah ikhtilaf, ini adalah khilafiyah, ini adalah multitafsir. Tetapi kalau anti, mereka itu sikap membenci dengan mudah menjustifikasi bid'ah, sesat, kafir dan musik kafir. Ya, kemarin yang apa itu? Yang ada sesajen atau apa ditendang dan lain sebagainya, termasuk mencibir terhadap apa itu? Pawang hujan. itu sikap-sikap anti budaya dan anti kearifan lokal. Tapi kalau yang moderat, mereka akan menghormati. Ya, mereka akan menghormati. Nah, ini teman-teman semuanya harus menjadi kewaspadaan kita, maka solusi ya, yang kami tawarkan dan kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Yang pertama, ya
negara harus segera mengeluarkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai negara demokrasi yang harus menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum itu diciptakan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, ketika untuk menjamin keadilan, di mana letak keadilannya? Kalau yang dilarang cuma ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Sementara ideologi yang lainnya yang sangat relevan membahayakan eksistensi dan integrasi Pancasila maupun NKRI, nggak dilarang. Tadi liberalisme, kapitalisme, sekularisme maupun radikalisme yang mengatasnamakan agama tadi, nggak dilarang. Nah, otomatis akan menimbulkan apa? Ketidakpastian hukum. Aparat jadi ragu untuk bertindak. Seperti yang terjadi di Lampung, NII, kemudian terjadi di Garut dan beberapa tempat yang lainnya. Itu aparat nggak bisa bertindak. Kalau dia hanya terpapar paham seperti itu, ya karena mereka masih bebas mempropagandakan ideologi transnasional tadi. Nah, itu. Kemudian kemanfaatannya ya otomatis. Ketahanan nasionalnya menjadi nggak stabil, nggak kuat, nggak tangguh, sehingga terganggu dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional maupun program Indonesia Emas 2045. Ini yang harus menjadi ini. Nah, kemudian yang kedua, solusi yang kedua, karena radikalisme dan terorisme ini adalah common enemy, ya bahkan UN, dunia internasional sudah menetapkan ini sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa dan kejahatan kemanusiaan atau crime against humanity, maka ini harus menjadi common enemy, musuh seluruh umat manusia, musuh seluruh bangsa. Maka yang paling efektif kami BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah presiden atau di bawah pemerintah, ya otomatis kami mencanangkan yang namanya strategi pentahelik, melibatkan seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara, multi pihak, baik itu pihak pemerintah yaitu kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, pihak komunitas. Nah, komunitas ini termasuk komunitas agama, ormas-ormas keagamaan, komunitas seni budaya, termasuk komunitas agama cinta yang dipandegani oleh Gus Soleh dan kawan-kawan ini kita libatkan terus. Termasuk komunitas civitas akademika, kemudian melibatkan media dan melibatkan para pengusaha, baik pengusaha yang tergabung di dalam BUMN maupun pengusaha swasta. Kenapa? Karena pengusaha ini juga riskan diinfiltrasi ataupun dimanfaatkan dana CSR-nya oleh kelompok radikal. Nah, ini yang bahaya. Karena para pengusaha nggak ngerti, karena mereka meng-casing dengan framing agama. Ya, kegiatan kemanusiaan, kegiatan keagamaan. Nah, apalagi nggak semua orang kan paham bahwa dia sedang takiyah, sedang bersiasat berkamuflase diri, ya, untuk memanfaatkan dana-dana perusahaan ataupun yang lainnya. Ini yang menjadi catatan. Itu yang kedua. Kemudian pertama tadi kita butuh regulasi, yang kedua harus melibatkan multi pihak, seluruh elemen masyarakat dan negara. Kemudian yang ketiga adalah agama cinta harus selalu menggelorakan, meresonansi, supaya masyarakat, terutama generasi milenial, generasi muda yang akan menjadi garda terdepan membawa bangsa ini menjadi negara yang sesuai dengan yang dicita-citakan tadi, dengan militan di dalam melawan segala sebaran hoax, konten-konten hate speech, provokatif, adu domba, dan lain sebagainya. Dan militan, siap, ya, siap, untuk menyebarluaskan konten-konten narasi-narasi cinta tanah air, toleransi, hubul watan minal iman, akhlakul karimah, persatuan, perdamaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentunya kita harus menggelorakan, ya, kemudian mengingatkan para umat ataupun masyarakat kita untuk tidak memfollow, ya, kalau sudah terlanjur memfollow, unfollow, tinggalkan terhadap penceramah yang memenuhi kriteria tadi, 5 kriteria penceramah yang intoleran dan radikal. Nah, kalau itu sudah terbangun semuanya, insya Allah, ya, tadi saya sampaikan, di
tahun 2017 indeks potensi radikalisme kita tertinggi yaitu 55,2 dari seluruh penduduk Indonesia. Dan alhamdulillah di 2019 turun di angka 38. Alhamdulillah di 2020 ya, ini 2020-2021 turun di angka 12,2%. Nah, ini berkat doa dan kerja kita semuanya. Ya. Nah, tetapi 12,2% tadi dari seluruh penduduk Indonesia yang 274 juta penduduk ada kisaran 33 juta. Ini besar sekali. Jumlah penduduk Suriah aja cuma 20 juta. Itu yang indeks potensi radikalismenya kurang dari 5%, itu membuat konflik demikian rupa, apalagi Indonesia ini. Nah, ini yang harus kita jaga dan harus kita kembangkan dan kita sebar luaskan terus. Saya kira begitu dari kami sebagai keynote speaker, dan monggo silakan didiskusikan ya. Nah, saya akan tutup ya, karena ini agama cinta. Orang cinta itu otomatis senang dengan budaya dan seni. Saya akan nutup dengan pantun nih. Burung Garuda terbang nan tinggi, cakep. Menembus awan melalang buana, cakep. Agama cinta bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai dan jaya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.